rumah beliau untuk menjenguk istrinya ataupun anak-anaknya karena berhubung mengingat protokol kesehatan dan kesehatan kondisi istri abang juga ya. Nah, jadi saya kebetulan hubungi beliau di sini. Nah, jadi langsung saja kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bang Pun lebih kepada kisah cinta beliau, hubungan asmaranya bersama dengan istri tercintanya. Kita langsung aja kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bang Pun. Bang Pun, mungkin dari yang pertama akan saya tanyakan soal kapan dan bagaimana awal pertemuan abang dengan istri. Soal pertemuan pertama di rumah sakit, ketika saya merawat ayah saya lagi sakit, si Fitri lagi bertugas, lagi dinas di rumah sakit Bunga Melati. Nah, di situ subuh kalau nggak salah pertama kali saya jumpa dengan Fitri. Setelah itu saya mencari informasi tentang Fitri, mencari nomornya. Setelah itu kami PDKT lah. Berarti abang sebelumnya itu memang sudah bekerja? Saya bekerja di dinas kesehatan, Fitri bekerja di Bunga Melati. Tapi ketika itu ayah saya lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit Bunga Melati. Ya, subuh ketika dia piket, dia masuk ke ruangan saya, ruangan yang dirawat ayah. Jadi disitulah kami berjumpa pertama sekali. Itu jumpa pertama, apa yang buat abang bisa suka tertarik sama Kak Fitri? Gak tahu, saya lihat itu beda ya, beda dengan yang lain. Setelah itu saya telusuri, saya lihat semuanya, gak tahu yang namanya hati. Habis itu saya cari informasi tentang Fitri, setelah itu saya dapat nomor HP-nya, saya telepon, saya ajak jumpa. Tahun berapa bang nikah? Saya nikah tahun 2013 ya. 2013 itu nikah. Tapi lama mempunyai si pocut karena kami hari itu jalan-jalan dulu. 2 tahun atau 3 tahun setelah nikah baru mempunyai pocut, anak pertama dari saya ya. Berarti setelah punya pocut, istri abang sakit kapan? Sakit ya. Berarti umur si pocut masih 5 bulan bundanya atau istri saya sakit ya, ketika menyusui di situ awal gejalanya dia mengeluh sakit kepala yang hebat ya. Sampai 6 bulan saya bawa ke rumah sakit. Jadi berapa lama setelah abang ngerawat istri abang baru abang memutuskan untuk resign? 2 tahun ya, 2 tahun setelah dia sakit. Habis itu saya kesibukan selalu di rumah sakit, saya pun tidak enak dengan pekerjaan ya, minder sendiri, makanya saya resign dari pekerjaan itu, minat diri sendiri ya, tidak ada paksaan atau apa, keinginan sendiri. Reaksi keluarga gimana? Kita yang namanya kita udah dewasa ya, semua yang keputusan itu kita yang tanggung ya. Tapi saya yakin aja Allah pasti akan menolong saya ketika niat saya ikhlas ya. Ini istri abang waktu abang memutuskan resign dan atau sudah resign dari situ bagaimana? Dia tahu sebelumnya? Istri dalam keadaan sakit parah ya, bahkan dia itu 50-50 keadaannya ya. Yang penting dia, Bang Pun ada bersamanya dia, Bang Pun tidak kasih tahu hal-hal yang menyakitkan bagian kepalanya biar dia nyaman, karena si Fitri ini tidak boleh berpikir banyak ya, namanya gangguan di dalam kepalanya tidak boleh berpikir banyak. Kalau bisa informasi yang bisa disampaikan ke Fitri saya akan sampaikan, ketika informasi yang tidak bisa disampaikan saya tidak akan sampaikan ke Fitri. Sekalipun ibunya sakit saya akan menutupi demi kesehatannya. Jadi setelah abang mutusin resign dari kerjaannya, terus tentukan dengan kondisi biaya apa, kondisi istrinya yang sakit, abang punya anak gitu kan, apa yang buat abang yakin, tekadnya yakin kalau keluar dari kerja itu, sedangkan abang butuh biaya untuk hidup dan merawat istri? Keyakinan saya kepada Allah ya, orang, karena rezeki itu Allah yang mengatur ya, gaji itu bagi orang yang bekerja, tapi rezeki itu semua orang pasti akan memiliki ya.
Bang Pun, Kamari Sen, ya, insya Allah saya tidak ada apa-apa, Allah pasti akan membantu saya. Ya, apabila Bang Pun dalam kesulitan, makanya Bang Pun yakin, insya Allah Bang Pun jalani aja. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang 4 tahun lebih ya saya jalani, biaya walaupun tidak cukup dibantu dari keluarga Fitri, dibantu dari keluarga saya, makanya kami berobat. Istri sudah sakit selama 4 tahun ya. 4 tahun. Sebelumnya sudah punya anak Pocut, dan baru-baru ini lahir si kembar ya. Lahir si kembar. Itu kapan Abang tahu kalau istri Abang mengandung? Itu pun saya kaget ya, rencananya Fitri akan dilakukan operasi untuk pengangkatan penyakitnya. Tiba-tiba tahu si Fitri hamil ya. Ketika kami cek kehamilannya udah 6 bulan. Ketika 1 bulan atau 2 bulan Bang Pun tidak mengizini karena keadaan si ibu tidak memungkinkan. Tapi ini kondisi kehamilannya udah 6 bulan, Bang Pun tidak bisa mengambil tindakan lagi. Jadi harus sabar. Kita tunggu janin itu lahir. Dokter pun tidak bisa mengambil asal-asal tindakan. Ya. Dokter juga menunggu, jangan mau menyelamatkan si janin. Seandainya dilakukan operasi, janinnya akan mati kena pembiusan. Makanya disuruh selamatkan atau setelah SC lah. Lakukan SC, pengeluaran bayi dulu. Baru akan dilakukan pengangkatan penyakitnya. Harapan saya ke depan, mana tahu ada yang dermawan yang membantu saya ya. Saya mau dibawa Fitri, itu dia tidak ada tempurung bagian belakang ya, atau batok belakang ya. Saya mau operasi di bagian luar, seandainya tidak ada penyakitnya lagi. Jadi saya akan melakukan tindakan pemasangan tempurung belakang. Itu rencana misalnya ada rezeki di Penang atau di mana sebagainya.